Kita baca pertanyaannya. Bagaimana konsep sedekah infak yang benar? Apakah hanya kelebihan dari harta untuk kebutuhan pokok saja? Kalau infak sedekah itu tidak mesti harus menunggu berlebih. Kapan saja kita bisa bersedekah. Karena sedekah itu kan tidak ada batasannya. Nilainya tidak ada harus 100 ribu, harus 500 ribu, tidak. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat punya ketentuan, batasan harta sudah sekian, kemudian sampai nisab, kemudian yang dikeluarkan juga ada batasannya. Adapun sedekah bebas. Ketika Anda punya lebih banyak, silakan sedekah banyak. Ketika harta Anda sedikit, sedekah sedikit. Tetapi kalau bisa, jangan kosongkan waktu hari kita dari sedekah. Gimana caranya Ustaz? Sedekah 5 ribu misalnya setiap hari, apa salahnya? Kadang-kadang duit 5 ribu itu entah hilang kemana saja kita ini. Kemana mau sedekah? Kalau di sini tidak ada tempat bersedekah, kan bisa dikumpulkan. Dikumpulkan sama kawan-kawan, ada ya yang mengumpulkannya. Nanti dimanfaatkan. Sedekah itu kan bukan untuk orang miskin saja, infak itu bisa untuk jalan Allah. Digunakan 1.000 rupiah tidak apa-apa. Yang penting setiap hari kita bersedekah. Dan subhanallah, kalau kita ikhlas melakukannya, sedekah itu subhanallah membuat hati kita tenang, melembutkan hati, kemudian juga membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Anda sakit, Anda susah dalam musibah, bersedekah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.